Banyak tentara Israel disebutkan mengalami kebutaan saat memerangi militan Hamas di jalur Gaza. Ratusan tentara Israel dikabarkan terluka di bagian mata mereka. Kabar ini dilaporkan oleh salah satu media Israel, yakni Kan. Dikutip dari Tribun News, disebutkan ada sekira 100 tentara Israel yang terluka akibat pertempuran melawan militan Hamas. Lantaran terluka di bagian mata, beberapa pasukan Zionis itu mengalami kebutaan. 100 tentara itu menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya akibat ledakan saat bertempur di Gaza. Sebelumnya, dilaporkan pula bahwa tak sedikit pasukan Israel yang mengalami masalah pencernaan. Hal itu lantaran mereka disebut mengalami keracunan makanan. Para tentara Zionis itu menderita diare parah dan juga demam. Dilaporkan infeksi bakteri Shigella penyebab gastroenteritis turut menyerang para pasukan Israel. Mereka lantas mengalami demam dengan suhu tubuh mencapai 40 derajat Celcius. Sejumlah tentara bahkan mengalami diare setiap 20 menit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.